Oke, saya sudah di terminal bus Lewi Panjang. Lagi mau cari bus yang jurusan Merak. Ada Prima Jasa, ada Laju Prima, ada Karunia Bakti, ada apa lagi ya? MG itu ada nggak yang ke Merak itu, nggak tahu. Kita tanya aja nanti di bawah. Udah mulai rame nih. Arus balik H plus 3. Udah dapet bisnya ini, Hiba Putra. Hiba Putra E28. Suasana jam berapa? Jam 10-an kali. Bandung Bekasi, Lebak Bulus Bandung, ini Merak nih. Oke. Kita naik dulu. Oke, jam 10. Kayaknya udah mulai bergerak nih. Ini Arimbi kemana nih ya? RK280 Juru 4. Arimbi Kalideres. Kalideres Tangerang. Itu Transmetro Pasundan lokal ya. Oke. Lagi siap-siap. Penumpangnya baru 16 orang. Tapi lumayan. Tiap hari itu saya sendirian di Laju Prima. Tiap hari pernah makan di pojok situ, makan mie rebus. Udah mulai banyak, sudah 20 lebih ini. Dan nambah ya. Di Bandung ini banyak sekali bus Prima Jasa. Tadi saya dari Merak ke arah Bandung juga banyak sekali. Catnya putih. Ini Armada Jaya Perkasa. Ini kita masih di dalam terminal yang baru mau arah keluar ini. Banyak betul warung-warung dari sono tadi. Macam-macam ya, ada kupat, bakso, tahu, siomay. Ini ayam ya, kocok. Wah, itu ada kupat tahu tuh. Cuman kita ada bergerak. Nih, kupat tahu Singaparna. Nah ini pintu keluarnya nih. Jalan apa ini namanya? Kalau saya senangnya keluar dari jalan Lewi Panjang masuk ke Soekarno-Hatta, langsung tol Kopo. Soto ayam Madura itu. Oke, luncur jam 10. Kopo, oh jalan Kopo. Jalan Kopo. Ada Arimbi Bandung Kalideres. Belok kiri ke jalan apa ini? Konektor ya, tarik itu. Jadi Bandung Merak ini masih kena.
200 lah. Tarifnya 160.000. Jagonya ya, mungkin ayam aduan itu ya, gede-gede. Assalamualaikum, bunda panjang umurnya. Barang hari ada CB, kelasannya, keridahannya, hidangan malam-malamnya. Ada yang ngamen. Buih permadani. Lembes Siba Putra, Bandung Merak. Aku juga karena jatuh cinta, insan seperti dirimu, sanggun bidadari. Alhamdulillah, teteh Manawian rejah-rejah nanti lancarkan lagi kena banyak yang warna jatuh. Bandung Depok. SPBU. Catatnya 10.000. Perempatan mana ini ya? Ramai. Kata bisa betul. Itu ada Sumber Sari Jangsian. Agaknya bertani kalah. Sumber Sari Jangsian, daerah mana ini? Kayaknya masuk ke arah tol mana sih? Nanti. Di Bandung ini pintu tolnya ada 6. Paster, Pasir Koja, Kopo, M. Toha, Buah Batu, Cilenyi. 6, keren ya. 6, ini ada nawarin barang apa ini. Oh, gunting. Gunting ini apa nih, kabel. Ini korek. Ya namanya usaha ya. Semua penumpang dikasih sama dia. Gerbang tol Pasir Koja rupanya. Udah kan saya merah. Pasir Koja. Tadi saya masuk Kupu. Ini Pasir Koja. Hampir jam 11 ini. Agak lama tadi di Ini di tol pada leunya.
Banyuwangi. Tadi exit dari Pasir Koja. Ini KM 128 sekitaran Pasteur. Pasteur Cimahi. Bisnya santai banget. Iba Putra. Apa-apalah. Nanti sampai Merak jam 4 kurang lebih. Area KM berapa ya? 120. Daerah Padalarang ini. Wah, ada KFC. Penumpang lumayan penuh, lebih 30 orang. Kok 125B ya? Oh ya, benar, daerah Padalarang ya. Itu rest area KM 125B. Baru tahu saya di rest area ada terminal bayangan gini. Ini ada seperti halte gitu tuh. Ramai tuh calon penumpang, tapi entah kemana itu. Tadi yang naik bis ini Hiba Putra tadi ada sekitar 6 atau 7 ibu-ibu tadi. Bandung Blora 130.000. Balunya kita nama tolnya ganti Cipularang. Oke. Okay. Somang 252 meter, KM 101. Itu lembahnya dalam kayak gitu ya.
liar gitu. Saya di atas bus Hiba Putra dari Bandung mau ke Merak. Timur.